Apa khabar adik-adik? Bagaimana dengan pelajaran? Kak Malah harapkan semuanya tiada masalah dan jika ada sebarang masalah, cepat-cepat berjumpa dengan cikgu ya. Bercerita mengenai pelajaran, teringat Kak Malah tentang satu kisah teladan yang mengisahkan dua orang pelajar yang akhirnya didenda oleh guru mereka kerana tidak menyiapkan kerja sekolah. Cerita ini berbeza sedikit dengan apa yang sering kita tonton dan kita dengar di kaca televisyen. Ya adik-adik, nilai rajin merupakan satu nilai moral yang sering kita fahami tetapi agak sukar untuk kita melakukannya. Nilai ini bermaksud kesediaan kita melakukan sesuatu perkara dengan bersungguh-sungguh dan segera agar sesuatu kerja itu dapat dilakukan dengan cepat dan tepat kerana kerja yang bertangguh tidak akan menjadi. Untuk episod kali ini, mari kita saksikan cerita ini dan fikirkan sama ada adik-adik tergolong dalam golongan orang yang mempunyai sikap rajin ataupun tidak. Mari kita saksikan. Esok dah mula sekolah. Kerja sekolah pun tak siap lagi. Banyak pula tu. Macam mana ni? Tak apalah. Hari pertama belum lagi belajar. Ha, baik saya pergi rumah Lina. Tanya dia kalau-kalau kerja sekolahnya dah siap. Boleh saya pergi. Nah, ini untuk awak. Terima kasih. Duduklah. Dina, saya cuma datang nak tanya sesuatu perkara. Perkara ini penting. Apa dia, Melly? Bukan apa-apa, Lina. Ini tentang kerja buku skrip yang Cikgu Azia beri. Saya belum siapkan lagi. Esok dah nak ke sekolah. Oh, itu rupanya masalah kamu. Saya pun belum siapkan. Tengok tu adik-adik, jangan bersikap seperti Melin dan Lina. Walau cuti macam mana sekalipun, pelajaran jangan sekali-kali diabaikan. Ingat, pelajaran amat penting dalam kehidupan kita. Mari kita saksikan apakah yang terjadi kepada Melin dan Lina seterusnya. Ingatkan hari ni nak buat, tapi masa macam tak mengizinkan saja. Tak payah risau. Nasib baik saya ada kawan macam awak, Lina. Habis, bila awak nak siapkan? Awak ke sekolah esok kan? Mestilah, lagipun dah lama sangat kita cuti. Ish, saya rindu benar pada Vinish. Ish, tak sabar rasanya nak tunggu esok. Yelah, Vinish kawan-kawan kita. Nampaknya, Melin dan Lina langsung tidak bimbang mengenai kerja sekolah mereka yang masih belum siap itu. Mungkin mereka tidak tahu, hari pertama selalunya cikgu akan bertanyakan mengenai kerja sekolah. Oleh itu, pastikan kerja sekolah adik-adik diutamakan. Walaupun tempoh cuti agak lama, pastikan kerja sekolah disiapkan terlebih dahulu dan sama sekali jangan menangguhkannya. Janganlah adik-adik suka membuang masa walaupun semasa cuti panjang. Adik-adik hendaklah tahu menghargai masa kerana ada pepatah mengatakan masa itu emas. Kak Malah cadangkan agar adik-adik membuat jadual harian. Pukul berapa untuk belajar dan pukul berapa untuk mengulang kaji pelajaran. Sebelum kita hayati babak yang seterusnya, apa kata adik-adik jawab dahulu soalan ini. Apakah yang terjadi setibanya mereka di kelas? A. Mereka telah didenda oleh Cikgu Aziah kerana tidak menyiapkan kerja sekolah. Atau B. Mereka mengelakkan diri dari masuk ke kelas. Ataupun C.
Cikgu Aziah terlupa untuk bertanyakan tentang kerja sekolah. Mudah bukan? Apakah jawapan adik-adik? Ups, jangan bagi tahu dulu. Apa kata kita saksikan kisah ini selanjutnya? Semua anak murid cikgu bersemangat hari ini. Baiklah, kerja sekolah yang cikgu bagi dah siap ke belum? Dah, cikgu. Dah siap, sila kumpul dan hantarkan pada cikgu sekarang. Gina, macam mana ni? Buku tu kena hantar. Saya takutlah, saya belum buat apa-apa pun. Saya juga. Cikgu Aziah tu garang sikit dan mesti denda kita. Kita dah tak ada jalan lain lagi, Melin. Masuk awak, Lina. Eh, apa kamu tu sedang berbual ni? Pasal buku kerja yang Cikgu Azam minta tadi, kami berdua boleh siapkan. Eh, Lina, tengok Cikgu sedang kira buku. Kita berdua belum hantar lagi. Saya belum terima dua buah buku. Nur Emilina, Imran. Saya cikgu. Sumelin. Saya cikgu. Mana buku awak? Kenapa tak serahkan pada saya? Saya terlupa bawa cikgu. Saya pun terlupa bawa cikgu. Ha, tengok apa yang telah menimpa Melin dan Lina. Mereka akhirnya mendapat mimpi ngeri. Apa yang diharap-harapkan tidak menjadi. Cikgu Aziah tetap mengajar mereka pada tahun ini. Mari kita lihat apakah akibat yang bakal menimpa Melin dan Lina. Mari sama-sama kita saksikan. Baiklah, kerja yang cikgu bagi hari ini sila siapkan di rumah dan hantar pada cikgu esok. Boleh atau tidak? Boleh, cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama, sila duduk sekarang. Macam mana ni, Melin? Cikgu suruh kita siapkan dalam masa hari. Mana sempat? Banyak nak kena siapkan. Atau kita beritahu cikgu bahawa semua kerja dah siap tapi buku kita dah hilang. Eh, kalau kamu berdua beritahu cikgu yang benar dan jujur, cikgu pun tak akan beri denda yang sangat berat. Hari pertama kita di sekolah pun kena denda dan kena ketahuan kawan-kawan. Saya malulah, Lina. Itulah,
Siapa yang panggil kamu berdua tak siapkan kerja? Tengok, sekarang dah malu. Kalau nak jadi seorang murid yang cemerlang dalam pelajaran, kamu mesti membuat sikap yang menangguh-nangguhkan kerja rumah. Bagaimana adik-adik dengan cerita yang Kak Mala persembahkan tadi? Banyak pengajaran yang dapat adik-adik ambil dari cerita yang berdasarkan nilai kerajinan ini. Jika adik-adik sentiasa berlaku jujur, patuh kepada arahan cikgu dan bercakap benar, kemenangan tetap berpihak kepada adik-adik. Seperti kisah tadi, hubungan antara Merlin, Elina dan Vivian tidak terjejas. Sikap rajin ini perlu dicontohi oleh adik-adik supaya adik-adik dapat hidup dalam keadaan yang lebih harmoni. Seterusnya, apa kata kita saksikan aksi rakan-rakan kita dalam cerita yang mengisahkan tentang semangat bermasyarakat. Puan Maimun! Puan Maimun! Aldi! Ha, apa hal ni? Gesa-gesa nampak? Tak ada apa-apa. Cuma saya nak tumpang anak-anak saya kat rumah Puan Maimun. Boleh tak? Boleh. Apa salahnya? Lama pun tak apa. Kita kan hidup berjiran. Mestilah tolong-menolong. Terima kasih. Saya nak pergi jumpa adik ipar saya. Ini kunci rumah saya. Takut nanti jadi apa-apa. Jadi Puan Maimun, tolong jaga rumah saya pun ya. Baiklah. Terima kasih. Baiklah, dengar apa aunty cakap. Jangan jahat-jahat tau. Mama akan balik secepat mungkin. Baiklah, Mama. Baiklah, saya minta diri dulu ya. Baiklah, jalan baik-baik. Terima kasih. Bye-bye, Mama. Dah, jom. Masuk. Min, bawa Mama masuk dah. Dia bagi dekat Mohan dengan Mala. Kita dah orang kan kita makan tengah hari. Mak, kenapa kita kena jaga Mohan dengan Mala? Mak dia tu kan baik orangnya, selalu tolong orang. Tak sombong pula tu. Sebab tu mak tak kisah apa aunty Shanti tinggalkan dia orang kat sini. Hai, dia orang tu kecil-kecil pun dah pandai berdikari. Mohan, Mala, jangan main macam tu. Terima kasih, Kak. Korang ni tak ada kerja sekolah ke? Ada. Kenapa tak buat? Tak tahu buatlah. Boleh ke Amin ajarkan? Boleh, ambillah buku. Buku. Thank you.
Adik-adik perlu berbaik-baik, bertolak ansur, tolong menolong dan saling bekerjasama dengan jiran tetangga. Inilah yang dinamakan semangat bermasyarakat. Walau bagaimanapun, Kak Malah ada satu soalan untuk adik-adik jawab. Mengapakah Puan Shanti menghantar Mohan dan Nirmala ke rumah Puan Maimun? A. Kerana Puan Shanti ingin melawat adik iparnya. Atau B. Kerana Puan Maimun merupakan orang gaji Puan Shanti. Ataupun C. Kerana Mohan dan Nirmala suka berkunjung ke rumah Puan Maimun. Bagaimana adik-adik? Jawapannya mudah saja bukan? Apa kata kita saksikan kisah ini seterusnya? Puan Shanti dah balik. Mana anak-anak saya tu? Ada dekat dalam tu, tengah tidur. Oh iya ke? Masuklah dulu. Ya. Mohan, Nirmala, kesian anak mak dah tertidur. Tadi diorang penat sangat, Aunty. Tadi saya ajar diorang buat kerja sekolah, kemudian kita terus main. Terima kasih. Hidup sebagai seorang jiran dalam tolong-menolong. Ini dia, Aunty belikan buatanan untuk Min, eh. Terima kasih. Mohan, Nirmala, mari kita balik rumah. Ucapkan terima kasih kepada Min. Terima kasih, Kak Min. Esok kita datang sini lagi, boleh tak? Boleh, apa salahnya? Terima kasih, Aunty. Sama-sama. Bye-bye. Adik-adik, sebagai anggota masyarakat, kita harus sedar bahawa tanggungjawab kita bukan sahaja kepada jiran tetangga, malah kepada ibu bapa dan juga diri sendiri. Jalinkan semangat muhibah antara jiran dengan mengamalkan budaya kunjung-mengunjungi. Semoga terhibur dengan cerita tadi. Mama nak pergi mana? Mama nak pergi kedai sekejap sebab minyak masak dah habis. Kamu berdua kalau nak main, main di sini saja ya. Jangan buka pintu, pergi keluar. Baiklah, Mama. Kalau ada orang yang tak kenal datang, jangan buka pintu. Kalau ada apa-apa, minta tolong daripada Pakcik Hashim. Faham tak? Sima ingat pesanan Mama tu. Baiklah, Mama pergi dulu ya. Bye-bye, Mama. Bye-bye. Nanti. Bye-bye. Jaga-jaga ya. Pagi, Dek. Pagi. Ni abang Udo ni ada bawa hadiah untuk mak adik. Mak adik atau ayah adik ada rumah tak? Tak ada. Bapa pagi kerja, mak pun baru keluar. Ni bukan adik pada adik. Abang, itu hari mak ada beli barang dan mak dah dapat hadiah permainan game ni. Tapi sementara nak dapatkan hadiah ni, mak kena tanda tangan nak dapatkan hadiah ni. Tak boleh lah. Mak pesan orang yang tak kena jaga bagi masuk. Adik nak tak hadiah permainan game ni? Nak! Kalau adik nak, adik kena bagi abang masuk. Sebab apa, mak nak kena tanda tangan nak dapatkan hadiah ni. Jangan, jangan kasi diorang masuk. Tak boleh lah. Ya, Mamat! Adik, tolong abang adik. Boleh tak abang masuk? Adik bagi air segelas sebab kalau abang nak makan ubat. Tak boleh. Tak boleh lah. Adik, kat sekolah kan cikgu ada cakap, kalau kita menolong orang, itu merupakan satu kebaikan. Baiklah. Jangan buka pintu. Kan cikgu kata menolong tu perbuatan yang baik. Tunggu jap abang, kita pergi ambil kunci ya. Okey, Dek. Masih, Dek. Adik-adik dah saksikan bagaimana tindakan kedua-dua penjual tadi.
keadaan mereka sungguh mencurigakan. Tindakan mempelawa mereka masuk adalah baik, tetapi bagi mereka ini satu peluang keemasan. Keprihatinan Simran dipergunakan sebagai umpan untuk mereka memasuki rumah. Berjayakah mereka memasuki rumah Simran dan sempatkah Puan Suhaj pulang ke rumah? Kak Malah ada satu soalan. Adik-adik sila jawab ya. Patutkah Simran membenarkan penjual itu masuk ke rumahnya? A. Patut kerana mereka adalah rakan kepada ibu bapa mereka. Atau B. Tidak patut kerana mereka adalah orang asing. Ataupun C. Patut setelah memastikan keadaan sekeliling terkawal. Sudah jawab? Apa kata kita saksikan kisah ini seterusnya? Simran? Ada apa hal, Cik? Bukan apa, Leha. Kawan saya ni tiba-tiba je sakit kepala. Jadi, kita minta segera saya nak bagi kawan saya ni makan ubat. Encik berdua ni siapa? Kita berdua ni daripada syarikat jualan langsung permainan kanak-kanak. Jadi, puan dalam rumah ni dah menang hadiah percuma. Asalnya, mak dia tak ada kat rumah. Ha, tengok, kereta pun tak ada. Tak apa, jadi saya minta jasa baik adik ni. Kita nak rehat dalam rumah ni. Sekejap pun jadilah sebab kawan saya ni tak sihat. Budak ni tinggal seorang kat rumah. Tak elok awak masuk. Mak dia tak ada. Ah, itu pun mak dia dah balik. Mama! Ada apa hal, Encik? Tak ada. Macam ni, Puan. Tadi kawan saya ni tak sihat. Pening kepala. Tapi sekarang ni dah baik. Dah siap, Puan. Tak apa, Puan. Kita buka diri dulu, eh. Pakcik, kita orang balik dulu, eh. Okey, dah lah. Siapa tu, Encik Hashim? Mereka kata mereka tu penjual jualan langsung. Mereka minta nak masuk dalam rumah. Sebab salah seorang kawan yang tu sakit kepala. Nak makan ubat. Nak minta air katanya. Tapi saya tak benarkan sebab tengok Simran sorang-sorang kat rumah. Nasib baik dia panggil saya. Terima kasih. Sama. Siapa mereka tu? Diorang kata nak bagi hadiah percuma. Mak hari tu mak beli barangan tu. Ni pun barangan diorang. Diorang terlupa. Apa ni? Kosong? Hah, dah sahlah mereka tu penipu. Ah, Simran, nasib banyak awak tengok pagar tadi. Kalau buka, entah-entah apa akan jadi. Terima kasih, Encik. Tak sama. Kita ni jiran sebelahnya belah. Harus tolong-menolong di antara satu sama yang lain, ya? Nasib baik kalau Encik Hashim tak ada. Habislah rumah saya dengan anak-anak saya ni. Sama-sama. Ucapkan terima kasih kepada Pak Cik Hashim dan Rizwan. Terima kasih Pak Cik, terima kasih Rizwan. Ya, sama-sama. Tutup pagar. Terima kasih. Ya, ya. Terima kasih Pak Cik. Kak Malia harapkan agar adik-adik faham dan peka terhadap isu sosial yang berlaku dalam masyarakat di sekeliling kita. Hakikatnya adik-adik, kita tidak dapat lari dari hidup bermasyarakat. Kita tidak dapat hidup bersendirian. Kita tetap memerlukan orang lain di sekeliling kita. Semoga adik-adik mendapat iktibar dan pengajaran daripada kisah-kisah tadi. Jadikan semangat bermasyarakat yang kita pelajari pada hari ini sebagai perantara untuk adik-adik mencapai kejayaan yang lebih baik di masa akan datang. Akhir kata dari Kak Malia, belajar rajin-rajin, jaga diri dan hormatilah orang di sekeliling kita. Salam sejahtera Kak Malia ucapkan dan jumpa lagi.